Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya, amin. Jadi kali ini aku bikin tumisan yang enak banget nih. Aduh, tumis terong, teri medan, dan pedes. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah punya terong, nanti kita pakai 10 buah aja. Kemudian ada 50 gram cabai rawit, ada 1 ons teri medan. Nah, oke, pertama-tama mau aku bersihkan dulu nih si terongnya. Dipotong seperti ini. Ini dipakai lalapan juga enak banget. Tinggal kasih sambal terasi enak banget. Ini kemudian ini mau aku iris. Kayak ini aja, dibagi 3 gitu biar enggak terlalu besar. Kalau yang kecil dibagi 2 juga enggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini aduh masih muda banget, ini enak banget. Nah, ini cabenya aku cuci dulu. Jadi sebagian mau aku iris, sebagian mau aku haluskan. Nah, kayak gini. Kita sisihkan dulu. Nah, ini yang mau aku haluskan, kita tambahin bawang putih sama bawang merah. Masing-masing 3 siung, 3 siung. Ini teri medannya kita cuci dulu. Biar nanti pas ditumis enggak terlalu asin gitu. Nah, ini udah aku cuci. Kemudian kita akan panaskan minyak secukupnya aja. Ini wajannya terlalu besar ya, teman-teman. Jadi kesannya itu tumisannya sedikit padahal banyak. Ini kita tumis sampai harum. Kemudian mau aku masukkan terinya dulu biar dia mateng. Mateng duluan gitu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini sampai matangnya merata. Kita tambahkan cabai rawit yang diiris tadi. Aduk lagi, kemudian mau aku tambahkan air, ya airnya secukupnya aja biar nggak terlalu kering gitu kan. Kemudian kita tambahkan terong, diaduk-aduk lagi. Ini masakannya super simple tapi enak beneran deh. Kalau makan ini tuh lupa kalau udah tambah berkali-kali. Kayak gini. Aku senangnya agak layu gitu. Kemudian ini mau aku tambahkan saus tiram. Sauri saus tiram 1 saset. Kemudian mau aku tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir, kemudian 1/2 sendok makan kaldu jamur. Ini benar-benar rasanya enak banget. Aduh. Nah, udah kayak gini. Sebentar lagi matang. Aku sukanya agak hitam gitu terongnya. Nah, udah kayak gini. Udah siap deh. Siap untuk disajikan. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.